Kembali lagi di YouTube kita LPKN Hawati Guys. Oke, kegiatan kali ini di hari ngapain ini kita, Mas? Ini tanggal berapa sih Guys? Oh, ini tanggal 19 bulan 10. Nah, ini hari ini kita mau ke suatu tempat Guys. Kita ke tempatnya dulu. Mungkin tanah kelahiran pembinaan kita di sana ya. Betul, bener kan? Nah, kita mau ke sana Guys, ke Ngawi Guys. Nah, nagi janji. Nah, nagi janji tapi wis karo liyane ya wis ben lah guys. Wis ditakdir yo. Kali ini aku hanya sama Kak Cece nih, partner aku yang satunya si Arsel. Itu tuh lagi ada acara. Jadi, aku Kak Cece, Rico sama Bunda mau ke Ngawi, guys. Kita ke sana mau ada deh pokoknya. Rahasia. Kita tonton terus ya. Kita mau ngapain ke sana keseruannya pokoknya harus tontonin ini channel, oke? Okay? Jangan lupa like, comment, subscribe. Like, yeah, share dan ke teman-teman kalian. Bye bye. Ikuti aku guys. Guys. Ada Mas Gauri lagi pusing dia. Ini penjemputan apa ya, anggota baru, keluarga baru disambut oleh alam yang kayak gini. Tadi angin guys, oh lihat guys. Oh, moyak mayit guys. Sorry guys. Kameranya disenggol. Ini terus banget dan dari tadi kita kehujanan ya. Mas Tori udah basah ini. Ya, kasihan udah basah ini. Apa ini nyeker guys, nyeker guys. Eh, emang pengen gila banget. Masalah. Ini tabun. Wah, ini gak beres. Panggil. Mak, tuh alam gak ya? Lihat ya. Tak mikir. Dan yang Mas Tori sedang sampai gak fokus dia guys. Wah. Dan bun, gak menak bun. Udah. Pindah dulu. Kita lanjut nanti ya guys ya. Biar Mas Tori fokus dulu dan dadah. Jadi ini sedikit perjalanan kita loh. Mau ngambil keluarga baru lah guys pokoknya. Ini sampai hujannya enggak karuan guys ya. Sampai enggak bisa lihat. Tuh, tengok guys. Ini aku jujur masih pertama kali ini ke Ngawi tapi hujan deras dan udaranya tuh dingin banget. Ini baru jam 4:30. Dan ini baru jam bukan nih, 5:30 guys. Tuh. Lah aku tekan ngene yo. Enggak apa-apa guys, pokoknya iki 5:30 tapi udane ra karu-karuan. Padahal orang Ngawi kota ya, pada khususnya tuh pada tahulah pokoknya. Kalau udara Ngawi tuh gimana? Habis mandi aja langsung basah semua, langsung umut ya guys. Nah, ini tapi hujan deras, angin guys, semoga aman-aman saja dan kita bisa membawa pulang keluarga baru kita. Oke, kita lanjut nanti guys. Oke guys, jadi ini sekarang udah sampai lokasinya guys. Dan ini hujan, aku mau lari guys. Aku pengen gini sih guys. Yo guys. Sik guys. Nah, ini bocil kematian. Dan dia nyeker. Iya yo. Aduh, ini hujan deras dan wah nggak karu-karuan pokoknya. Wah, ini udah sampai di desanya temanku guys, namanya Mbah Wo yang kemarin di weddingan itu. Ayo kok, nih aku pakai payung sama Rico dan aku menyeker. Tengok guys, kita jalan
Sudah jalan. Kemarin itu yang kolaborasi LBK sama Rogo Sri Utama di situ, guys. Tempatnya, guys. Sana. Nah, hujan. Kemarin yang di weddingnya Mbah Mas Niko. Nah, ini rumahnya. Nah, ini dia, guys. Kita udah sampai, tapi kita nggak ngabarin kalau kita udah sampai, guys. Jadi kayak seperti kejutan gitu loh, guys. Nah. Ini tempatnya di Ngawi, Watualang, dan masih hujan. Aduh, majuan loh. Nah, yes, sampai guys. Ini bersama loh, dan panel seru guys, pokoknya guys. Tuh gimana bos bocil? Perjalanannya hujan. Oke, kita lanjut dulu ya guys, kita masuk dulu, kita bersalam-salaman dan lain-lain pokoknya. Masuk dulu guys. Nopo. Udah smiling-smiling nih, tandanya ada sesuatu yang baru ini sepertinya. Ini boleh dibawahin nggak? Boleh nggak ya? Boleh nggak nih? Masih saya rahasia, yuk mau ke yuk. Tutup mata dulu guys. Satu, oh udah kelihatan. Udah kelihatan, cok. Satu, dua, tiga. Wah. Ini kembaran ini kerja pagi, guys. Namanya siapa? Udah boleh di-spill belum? Nanti aja kalau udah jadi seutuhnya. Seutuhnya? Ini masih kayak bakal itu, guys. Jadi nanti mau aku lomba semua kan, ini warna putih tuh. Namanya tak jadiin warna ke jadi apa warna? Ini tangannya siapa ini? Ke warna jadi hitam, jadi kan nanti hitam putih popo sama sih. Katanya emas tadi ya kan, maksudnya ini hitam si Ganda Pati kan putih. Jadi hitam, jadi duo. Terus yang pakai siapa? Si Ganda Pati kayak itu apa? Metak museum ke guys, kewes tuwo, wabut era karu-karuan. Kian enteng gitu, tangan dicitoi kuat. Emang ini ukur berapa tuh mas? Ini ukur 20. Ukur 20, Ganda Pati ukur? Ganda Pati ukur 23-24. Buset. Ini paling 2-3-4 kilo lah. Emang Ganda Pati berapa tuh mas? 8. Biar viewer biar tahu. Ganda Pati itu 8 kilo guys. 8 kilo. Nah ini cuma kayak ngangkat gas LPG ya? Enggak ada kayaknya. Oh enggak ada. Nah, serius? Yang kerja pagi kan? Riko mau ngangkat? Coba ngangkat. Riko mau ngangkat, Riko? Ayo cobain. Riko kuat nggak, Riko? Kuat nggak? Enggak. Sama barangmu kok? Sama barangmu itu, Riko. Ini yang cuci Riko aja apa gimana? Enggak. Enggak tahu sih. Tapi ini kayak untuk diprok-proknya, guys. Iya. Saya ekor cumi-cumi gitu. Kalau mutung enggak boleh ya. Coba ayo guys, coba diingatkan ini buat enggak mutung-mutung gini, guys. Enggak dilempar nanti. Suka mutung ya. Udah ayo ditutup dulu mungkin. Oke guys, sekian sudah menemani kita perjalanan dari Boyolali sampai ke Ngawi, Jawa Timur. Mengambil apa? Menjemput keluarga baru. Oke, sekarang kita mau perjalanan pulang, ini sudah deal. Pokoknya terima kasih, kita mau jadi pulang. Tunggu kelanjutannya pas kita part 2 untuk ini. Apa? Namanya? Reparasi. Reparasi ini semuanya untuk menjadi hitam. Dan nanti before afternya bakal aku jelasin sedetail-detailnya. Terima kasih guys, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Riko dadah juga.